Subscribe, like, comment, and share. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tahun 2021 ini menjadi momen lebaran pertama bagi pasangan Dinda Hau dan Rembayang sebagai pasangan suami istri. Pasangan yang menikah pada bulan April tahun 2020 ini memang sedang menikmati masa-masa bahagia di tengah kehamilan Dinda Hau yang sudah berusia 8 bulan. Lalu, seperti apakah momen lebaran bersama Dinda Hau dan Rembayang yang pertama ini? Dalam beberapa kesempatan, baik Rembayang maupun Dinda Hau kerap membuat postingan keduanya dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Di antaranya, mulai dari melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dan diakhiri dengan foto-foto bersama keluarga tercinta. Silaturahmi. Momen lebaran memang tak lepas dari silaturahmi, begitu juga yang dilakukan pasangan Dinda Hau dan Rembayang. Keduanya mulai mengunjungi keluarga, saudara, dan teman-teman karibnya. Masya Allah, ini dimasakin sama Tante Dewi. Makan. Nih, Nek, kasih indeks. Korean gak ada nih. Katanya resep dari... Setelah berapa abad ya? Jadi mau jadi bapak. Tahun ya? Ini dapat resep dari Tesinyo katanya. Bagi-bagi THR. THR memang sangat identik diberikan di hari raya. Terlihat juga saat Rembayang dan Dinda Hau mengunjungi saudaranya memberikan THR kepada anak dari saudara mereka. Abang dapat THR. Ini mah ada imbalan ciuman nggak sih? Bilang apa nak? Berjalan setoran. Nonton berdua. Tak ingin kehilangan waktu kebersamaan berdua yang romantis, Rembayang dan Dinda Hau juga sempat nonton film berdua beberapa waktu lalu. Dan ini menjadi momen romantis bagi keduanya. Selamat para pemimpin. Ketawa.